Savitri Kusuma, kelas C semester 3, Universitas Terbuka Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Rika Fitrisia dari kelas C semester 3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka. Halo, perkenalkan, nama saya Ari Putranti, saya dari kelas 3C Program Studi PGSD. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wayan Yuliastini, saya dari kelas C semester 3 dari Program Studi PGSD. Pembagian merupakan proses aritmatika dasar di mana satu bilangan dipecah rata menjadi bilangan yang lebih kecil dengan bilangan pembaginya. Sedangkan operasi pembagian bilangan bulat merupakan kebalikan dari sebuah perkalian dan dapat kita simpulkan sebagai berikut. Apabila terdapat A, B, dan C adalah bilangan bulat, kemudian B tidak sama dengan 0, maka A dibagi B sama dengan C, dan jika hanya A sama dengan B dikali C. Untuk memperjelas dari pernyataan saya tersebut, saya akan memberikan sebuah soal. Soal itu, berapakah 27 dibagi 3? Misalkan 27 dibagi 3 sama dengan N, maka N kali 3 sama dengan 27. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Maka dapat kita ketahui bahwa N dikali 3 sama dengan 27. Untuk soal berikutnya, 75 dibagi 3. Misal 75 dibagi 3 sama dengan N, maka N kali 3 sama dengan 75. 75 dibagi 3 sama dengan 25. Maka dapat kita ketahui bahwa nilai N adalah 25. Sehingga 25 dikali 3 sama dengan 75. Khusus dalam pembagian yang muat bilangan negatif pada umumnya suka diperagakan. Alternatif pelajaran dibantu oleh perkenalan dengan sifat pertukarannya. Misalnya kegiatan tanya jawab dan bimbingan guru seperti berikut ini. Fajar berjalan mundur sejauh 8 langkah. Perhatikan kembali soal di atas. A, suhu ruang pada musim panas mencapai 40 derajat Celcius. Pernyataan ini mempresentasikan bilangan bulat positif karena 40 derajat Celcius berada di titik 0 derajat Celcius. Ian memiliki 100 buah apel. Pernyataan ini mempresentasikan bilangan bulat positif karena 100 buah apel lebih banyak daripada 0 buah apel. Yang selanjutnya, Fajar berjalan mundur sejauh 8 langkah. Pernyataan ini mempresentasikan bilangan bulat negatif karena kata mundur berarti berkurang dari kedudukan semula dan berkurang berarti negatif. Dengan demikian, pernyataan yang memuat bilangan bulat negatif adalah Fajar berjalan mundur sejauh 8 langkah. Ketika kita melakukan pembagian, ada kasus istimewa yang perlu diketahui dan harus disampaikan dalam pembelajaran kepada para siswa, yaitu tentang pembagian bilangan bulat oleh 0. Contohnya, berapakah 15 dibagi 0? Misalkan 15 dibagi 0 sama dengan N, maka N dikali 0 sama dengan 15 atau 0 dikali N sama dengan 15. Apakah ada nilai N yang dikalikan dengan 0 menghasilkan 15? Ternyata tidak ada nilai N yang jika dikalikan 0 menghasilkan 15. Kemudian, kegiatan selanjutnya ialah ajak siswa berdialog tentang pembagian 0 oleh 0 seperti berikut. Berapakah 0 dibagi 0?
Misalkan 0 dibagi 0 sama dengan A, maka A dikali 0 sama dengan 0, atau 0 dikali A sama dengan 0. Apakah ada nilai A yang jika dikalikan dengan 0 menghasilkan 0? Ternyata banyak pengganti A yang jika dikalikan dengan 0 menghasilkan. Thank you.